Hei bang, tangannya jangan kurang ajar gitulah. Selulah, mumpung gelap, sikit aja. Selamat pagi Medan, masih di 94,5 FM dalam acara Ladang Curhat bareng Babe. Disingkat, lancar BAB. Cebokin dong. Udah 6 tahun kita pacaran. Sampai hari ini bang melamarnya enggak? Bukannya abang gak berani, tapi kenapa gak punya ijazah? Ngelamar kerja pun ditolak. Jakarta itu keras, Be. Jangan kau mati konyol demi wanita. Mati ya! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Sabang sampai Merauke, trotoar tutup ke jalan kaki. Dari Sabang sampai Merauke, yang namanya trotoar buat parkir ojek kayak gue. Waduh, banyak lagi. Dur. Kerja di sini tuh resikonya gede. Nanti kalau udah pelanggan datang, mesen rendang, struk, jatuh lumpuh, lo dituduh jadi pembunuhnya. Oh enggak? Bencong. Bangun. Open mic inilah ajang kita untuk bisa dapat panggung. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita bisa main film. Be, kamu itu kalau di radio kelihatan gantung. Enggak ya? Selamat datang di Stand Up Comedy Indonesia. Let me love. Satu jijik tujuanku datang di Suci. Cuma mau menjemput takdirku. Jadi istrinya Raditya Dika. Astagfirullahaladzim mas. Inna mubazirina kanu ikhwanu syayatin. Mubazir itu temennya setan. Kalau kau cuma fokus pada masalah, yang ada cuma mengeluh dan mengeluh saja. Kasih kesempatan pada Fathia untuk melihat kau berjuang sekuat tenaga. Ini untuk Fathiamu. Dan kau hutang dengan saya. Kerupuk kau dimakan, pasti hancur. Sama kayak kau punya teman, tapi makan teman. Pasti perasaan kau hancur. Kau adalah apa yang saya doakan. Komedi yang mungkin akan saya tangiskan. Soal Suci, lu mau mundur? Aku bakal terus jalan. Bukan buat Fathia, buat aku sendiri. Sini. Kayaknya tuh kamu sama Babe udah kompak banget ya ngebangun dramanya. Dan yang menjadi juara adalah... Cewek binal, goyang-goyang, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang, itu dari 500 peserta, 700 ngomong gitu tuh. KFC. Jagonya ayam.